Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan traktor meluncur tanpa sopir di jalan tol. Detik-detik sang sopir mengejar truk terekam dari kamera depan sebuah mobil. Sebuah video berisi rekaman seorang pengemudi berlari mengejar truk bermuatan traktor viral di sosial media. Sang sopir berusaha mengejar truk yang berjalan tak terkendali di jalan tol Kalingkangkung, Semarang, Jawa Tengah. Video viral ini terekam dan diunggah oleh akun Instagram Dashcam Owner Indonesia yang merekam kejadian tersebut dari kamera depan sebuah mobil. Sopir terlihat berusaha payah hingga sempat terjatuh untuk mengejar truk yang meluncur sendiri. Meski sempat terjatuh, namun sang sopir berhasil menaiki truknya tersebut dan menghentikan laju kendaraannya. Situasi jalan tol yang saat itu sedang sepi, nyaris tidak ada kendaraan yang melintas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kasat PJR Polda Jateng, peristiwa ini terjadi sesaat setelah supir truk berhenti di bahu jalan tol akibat truk menyerempet perangkat di gardu transaksi yang berada di gerbang tol Kalikangkung, namun sopir lupa menarik rem tangan. Memberikan informasi, klarifikasi terkait mobil truk yang berjalan sendiri karena sang supir lupa menarik handremnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat membuat panik pengguna jalan tol. Oleh petugas patroli jalan raya PT Jasa Marga Semarang Batang, sopir kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.